Wes nek iki. Awas gugut kok. Sangat panjang. Tak menik dini ya. Selesai kita rebus. Pintunya sudah berukut ya. Oh iya. Assalamualaikum pemirsa. Bisa lagi dengan Mbah Ibu. Mbah Ibu ini mau ini loh pemirsa, rumahnya Mbah Ibu sudah mulai dipasang ini yang lawangnya sama poconya ini pemirsa. Iya. Apa? Pintu, pintu sama jendela. Nih masih lagi. Makan. Jadi ya. Di apa nih ya diterap nih dulu. Ya. Jadi ininya belum ada kocone. Ya. Kalau sudah rapi baru dipasang. Ini kena orang namanya. Usah pasang. Masih sedih dan yus. Iya. Masih bisa dulu sama Pak Reni. Lihat yang belakang nih. Nah, ini sudah diaduk nih. Nah, tinggal masang kacanya. Nah, belum ada ini, belum dikasih lubangan kancingan. Iya. Kacanya nanti warna apa, Bu? Hitam. Hitam. Riben. Riben. Yo delok sing ngene. Nah, iki utama. Ini pemirsa, waktunya sarapan. Yuk. Sudah diberikan tadi Bu, keluarga Mbah Rasmi. Kita membolang ke belakang rumah. Cari apa, Mbak Ibu? Cari rebung. Rebung, yuk. Yuk kita lihat rebungnya sudah ada. Yuk. Kita membawa senjata pemirsa, yaitu obat nyamuk. Sudah nih pemirsa deh, obat nyamuk. Karena ini pemirsa banyak nyamuk atau bahasa Jermannya jingklong. Iya, iya. Wah, ini dibabati diresiki di warung piye iki kira-kira. Suasana pedesaan. Warung di tengah sawah. Mana Mbak Ibu? Bu ne. Wis tak rae kene. Yo langsung laju terus depan. Pemirsa, jadi hidup di desa itu seperti ini. Apa-apa itu cari, enggak perlu beli. Ikan tas, nah. Ini tas buku. Iya. Tidak kuat. Ini kurang buri, le. Ini? Koetan kurang buri, le. Grek, grek. Kok atas menerah rada ngubur, le. Wes, ini. Awas gugut kok. Sangat panjang. Tak menik dini Bu. Panjang. Tapi ini nanti yang dipakai ya. Berapa Bu? Semua? Enggak ya, dipilih le. Pilih. Kan salo atas ini. Nah, itu Bu, sudah terlihat. Ini dipakai separuh sepertinya Bu. Ya, separuh aja. Yang bawah sudah kebanyakan ini. Diambil yang pupusnya saja. Oke pemirsa, jadi nanti sayur rebungnya ini ditambahi dengan ini.
kacang panjang. Sayur kacang panjang ini, sayur rebungnya diiris-iris sama Mbak Ibu. Iris-irisnya agak melengkung-melengkung bang, ya, karena rebungnya ini jenis rebung pring Jawa, jadi berbentuk melengkung. Kalau pring ori itu kan tebal, jadi bisa diiris memanjang, kecil-kecil kayak stick gitu loh, panjang-panjang. Ini tempenya nanti buat goreng saja di lauk. Ini nanti dimasak pedes Mbak Ibu ya? Iya, bumbui dengan urang. Urang ya, pokoknya mantap. Wih, sudah selesai. Selesai, kita rebus. Kita rebus, gak perlu dicuci pemirsa. Gak perlu, nanti nanti dihilangkan ya. Pahitnya dulu. Jadi ini kita rebus sebelum air mendidih ya. Ya. Biar gak kaku. Nah, biar gak kaku. Tapi gak pahit Mbak Ibu ya, kalau kaku ini. Gak, tapi aku kasih garam biar cepet empuk. Empuk terus pahitnya cepet hilang. Ya, Mbak Ibu kenyotol sih kan Mbak Ibu? Iya. Masa kesehatan deh. Oke, ditutup. Tutup pemirsa. Kita tunggu sampai mendidih. Jadi tempe sama kacang panjang. Sama kacang panjang. Tempenya buat lauk, kacangnya buat sayur. Mix spring jowo. Lauknya ikan asin. Lauknya ikan asin. Uang Lampung kalau gede. Jangan itu gue. Kali putih. Ini kelapa buat santan. Santan ini biasa. Biasa pemirsa. Bawang merah, bawang putih, cabai. 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 Oh iya, urangnya belum ini nih. Dan daun salam. Daun salam. Kacang panjang kita tunggu nggak sampai 5 menit ya. Kita tengok dulu. Wah, ini sudah empuk nih kacangnya, bisa angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Gulpeh panasnya pol ini. Iya, urang kering. Ya, kunir ya, jangan aku nggak cah kunir, enak lombok aku, lombok aku. Nanti kui. Siap dimasukkan ke dalam sayur. Nah, kita masukkan. Ini sudah aku cuci. Kita masukkan santan gebrahnya. Santan gebrah. Anu leren. Nah, sudah mendidih. Santan tanilnya. Santan yang kental. Tidak lupa kita tambahkan kaldu jamur. Aduh, wah ini di segaknya tinggi ya. Cipi jalan ini.
Dah, mantap. Ya nunggu umuk ya, tinggal nunggu umuk. Enggak usah ditutup, enggak mumbul. Gede lho le, seneng kamu tuh. Gede. Sebelum makan? Tidak lupa berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lauknya gereh dan cocok ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sayur kesukaanku tenan, guys. Muluk dia. Ini tutupnya barang muluk. Kayak apa sih ya? Tambah itu. Lalu lawe gereh cocok. Karo tempe ya cocok. Aduh. Nom. Oh, udah lama enggak? Lama. Karena rebung itu cuma musim rendeng tok. Kalau musim kemarau enggak bisa tukul. Bisa. Enggak ada. Kue ingin nganu mirsa kong. Rebung dari bambu petung. Ya bambu ya? Ya gunung ya. Heeh. Mergane gunung kan lemahe panggah adem. Heeh. Oh, enggak usah musiman ya. Heeh. Terus ada. Karena di pegunungan kan lembab tanahnya. Sumpah, Mbak Ibu, ini enak pol, Mbak Ibu. Coro nilai 9 ini. Mantapnya sayur rebung yang masih fresh seperti ini, Bisa. Rasanya enak banget. Masih ada kriuk-kriuknya. Enggak pesing. Kayak mungkin enggak pesing gitu ya. Kalau dari pasar itu mesti baunya pesing banget. Iya. Oke pemirsa, jadi seperti inilah menu kita hari ini, yaitu masak rebung masih fresh dari belakang, Bu Ibu ya, dari pabrikan pulang dari belakang rumah. Dan terima kasih kepada para pemirsa semuanya yang selalu memberikan setia. Salam, yang setia kepada Ajwa Firdaus Channel, yang mendoakan Bu Ibu serta keluargaku. Semoga kalian semuanya juga diberikan kesehatan, umur yang panjang, lancar segini, dan dimudahkan dalam menjalankan segala urusan. Yus, pokoknya doa yang terbaik untuk pemirsa semuanya. Dan alhamdulillah hari ini rumahnya Mbak Ibu sudah dipasang pintunya sama jendela. Dan itu semua berkat daripada doa-doa pemirsa semuanya. Pokoknya terima kasih semuanya dari kami sekeluarga. Oke pemirsa, cukup sekian video hari ini. Jika ada salah kata ataupun salah pembuatan, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Pemirsa, sudah selesai semua. Pintunya sudah berikut nih. Oh iya. Berkat doa-doanya pemirsa loh, ya Allah. Sudah jadi nih. Pintunya Mbak Ibu.
Nah, sudah gak kedinginan bayi tidur. Nah, iya. Cendelanya bisa ditutup. Mm-hmm. Kita lihat ke dalam dong, Mbak Ibu. Sing jero piye? Ya, yuk. Assalamualaikum. Iya. Oke, Mbak Ibu. Mbak Ibu anget iki lek tidur. Nah, ini bisa dibuka. Iya. Sudah kan. Nah, ini loh, bisa buat ngaji nih, Pak. Kalau ini enggak ada pintunya, pemirsa. Ini ya, untuk sholat enggak ada pintunya. Enggak usah dikasih jendela. Nanti jendela tinggal dingin. Sholat enggak bisa tekun nih. Nah, ini kamar bayi. Insya Allah ini kamar bayi. Iya. Yeah. Nah, apa? Angin sekali ini. Ada lampunya. Mana lagi, Mbak Ibu? Nah, ini pintu ke dapur. Wah, wow. Sudah jadi. Sudah rapi nih. Oke, pemirsa, jadi seperti inilah pemasangan pintu dan jendela rumah Mbak Ibu. Semoga awet. Amin ya rabbal alamin. Iya. Berkat doa-doanya pemirsa ini. Semuanya. Semoga Mbak Ibu panjang umur, sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, cukup sekian pemirsa. Sampai jumpa.